yang full powernya. Karena apa? Karena sudah dipengaruhi M. Samin dan M. Samin. Kepada pembicara berikut ini, Ibu Linda Angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa seimbang antara kepentingan perusahaan dan kepentingan member. Itu yang kami bangun. Background saya farmasi. Ya. Jadi 3 bulan pertama dalam pengusahaan Sirkuit Samin ini, saya lakukan survei untuk menentukan produk. Ya, untuk memilih produk. Dan saya berkesimpulan untuk memilih 2 yang pertama adalah M. Samin dan L. Samin. Bahkan nama Samin yang dipakai sebagai produk. Baik, pada kesempatan ini dijelaskan bahwa supaya legalitas produk itu tetap keluar, saya kunjungi kawan saya di Balekpong. Saya tanya, saudara, kita sudah mau pensiun, kapan lagi? Asam amino. Yeah. Asam amino itulah Samin. Dan ini milik Anda semua. Ya? Yeah. Baik, saya melihat kan tadi malam itu Ibu Linda chatting saya, dia tunjukkan bahwa dia begini. Terus terang, saya sangat terhibur di sini dan saatnya Anda mendapat banyak hasil dari sistem Sirkuit Samin ini. Ya. Sebentar nanti akan saya jelaskan kenapa produk ini saya pilih. Kenapa produk ini bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa kami sepakat dengan Pak Andi untuk sebenarnya kalau dibanding dengan produk saya memilih produk yang gampang dijual. Produk kedua adalah L. Samin. L. Samin ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi sini ada Pak Dokter ya. Nanti beliau akan jelaskan lebih banyak. Itu untuk mengeluarkan racun-racun di dalam usus kita. Maka cara minumnya adalah dengan setengah gelas air. Kenapa setengah gelas air? Supaya rasanya itu tetap kita rasakan. Rasa itu kiwi, lemon, mint, ya. Jadi rasa itu sangat nyaman sekali kita nikmati ya. Jadi kita aduk, segera minum. Ya, nanti setelah itu Bapak Ibu boleh tambah air sebanyak ya yang bisa Anda buat, karena di dalam usus kita dia akan mengental dan menyerap racun-racun yang selama ini ada. Racun-racun inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit yang banyak sekali. Sebentar, beliau yang lebih banyak. Saya tidak berani katakan, tapi dilihat ya. Nah, masalah keluarga ini sebenarnya merupakan masalah yang mendasar, tapi jarang sekali dibuka, ya. Bapak Ibu,
jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Jadi secara umum ensamin ini kita konsumsi. Nah, ketika kita konsumsi, itu konsumsi di bawah lidah ya, Pak Ibu ya. Di bawah lidah atau seperempat gelas air untuk mempertahankan rasa black currant. Ya. Oke. Okay? Jadi seperempat gelas air itu supaya mempertahankan black currant, dan efeknya 5 jam kemudian, pada saat 5 jam terdistribusi dalam saluran darah, maka efek pada organ vital itu menyebabkan tiang bendera tegak. Biasanya pada saat tiang bendera tegak biasanya terjadi upacara. Upacara bendera. Ya, boleh dilakukan upacara bendera, ya. Dan efeknya biasanya sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Ini yang membedakan produk kita dengan produk yang lain, karena biasanya upacara bendera yang sampai mengheningkan cipta saja bisa dituntaskan sampai di besar raya. Ada yang pernah coba enggak? Sudah ada yang pernah minum? Sudah. Oke. Belum. Jadi ingat ya, produk ini kita minum bukan untuk itu, ya. Hanya efek tambahan, Bapak Ibu. Dan efek itu fungsinya 5 jam sebelumnya. Dan ingat, kami pastikan tidak ada zat kimia di situ, tidak ada logam berat di sana. Produk ini memang spesialis di situ, ya. Khusus produk ini hasilkan renewan dalam satu pabrik produksi, dan saya minta dari pabrik, saya minta 1000. Saya bilang, tidak bisa, Pak. Saya bilang, saya punya stok, lu kasih saya 1000, potong dengan stok saya 1000 saset. Saya coba promosi dalam artian provokasi kepada anggota-anggota IPO, petinggi-petinggi IPO. Dia nanya, apa itu? Ini bisnis saya, ya kan? Inilah sebabnya kenapa